Ada nanti pilih. Ya, tanpa terasa sudah tiba saatnya kita akan segera mengetahui hasil penjurian untuk lomba menyanyi Festival Kadisa Kabupaten Purwakarta. Diwakili oleh saya sebagai juri, juri satu, kemudian juri dua, maka jadi enam. Ngapain sebenarnya? Di Baledo, di Tenggelan. Adik-adik, Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, kami, Dewan Juri Lomba Menyanyi Kabisa yang terdiri atas saya, Aisyo Jaya, kemudian ada Teh Dina Sukiyanti, dan juga Kang Rahman Fauzi. Setelah memperhatikan, kemudian menimbang secara seksama seluruh peserta yang tampil, kemudian menilai, lalu memutuskan peserta yang berhak menjadi pemenang adalah sebagai terlampir. Diputuskan pada hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021 di Dispora Parbud, Kota Purwakarta, sebagai juara, mau dari juara 1 ke 3 apa ke 3 ke 1? Ke 3 dulu ya. Baik, yang ke 7, ke 6, ke 5, dan ke 4 itu sudah dipastikan kalian akan mengikuti nanti rekaman yang akan disponsori oleh panitia dan juga penulis lagu. Sebagai juara ketiga dengan nilai atau dengan poin 950 jatuh kepada peserta dengan nomor undian 3 atas nama Zahra Firdaus. Boleh maju ke depan. Kemudian sambil menunggu saya umumkan juara duanya, boleh Zahra ke depan dulu, saya. Makanya sudah menunggu nih. Baik, untuk juara kedua dengan hasil nilai 940, ini nilainya sedikit-sedikit sekali karena rata-rata semua bagus. Kita penilainya pun agak sulitan. Bisa dapat di sini? Ya. Dengan jumlah nilai 940, juri memutuskan untuk juara kedua jatuh kepada peserta dengan nomor undian 1. Yudiansyah. Kira-kira juara satunya siapa ya? Baik teman-teman, ya tibalah kita pada finally yang juara pada siang hari ini. Dia adalah orang yang layak untuk, ya pasti yang tiga-tiganya ini juga untuk masuk dapur rekaman. Tetapi yang juara 4 dan sampainya kemudian 10 pun nanti kita akan ajak untuk rekaman. Sebagai juara ke-1 dengan nomor undian, peserta dengan nomor undian, tapi nilainya dulu, nilainya cuma beda 5, dan dengan nilai 945 jatuh kepada peserta dengan nomor undian 4, Shandy Aditya. Alright. Untuk yang lainnya, terima kasih. Jangan putus semangat, tetap semangat, terus berkarya.
kalian adalah orang-orang yang hebat juga. Dan untuk memberikan hadiahnya, kami langsung akan mengundang dengan hormat kepada Bapak Kadis. Tidak boleh? Ya, itu juara berapa Pak? Juara tiga ya. Juara tiga, berikan tepuk tangan untuk Zahra Firdaus. Iya, tak lupa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yudiansyah sebagai juara dua. Ya, hadiahnya berupa trofi etnik sekali ini, sangat indah, sangat apik, dan juga piagam penghargaan serta uang pembinaan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Shaki Aditya sebagai pemenang lomba nyanyi Festival Kamisa Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Bapak Kadis dan selamat untuk adik-adik pemenang Sandi Aditya, kemudian Yudi, kemudian juga Zahra. Terus berkarya ya, semangat generasi penerus Purwakarta. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Dan hadirin sekalian, demikianlah keputusan Dewan Juri ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga penilaian dari kami bertiga. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan penutupan dari Pak Hadis untuk acara kali ini. Yang terhormat Pak Hadis, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alhamdulillah masih berlanjut dari pagi sampai jam sore kegiatan dan istimewa bisa berlanjut dan sampaikan kami syukur. Terima kasih buat penyedia susun diri dari Bandung kegiatan waktu keluarga. Ya, masih semangat ya kan, teman-teman kita tidak bisa bersinergi dengan sama tempat untuk kegiatan ini. Saya sebagai pemerintah kegiatan dengan menetapkan ini alhamdulillah bahwa kegiatan beserta Kamisa menanggungi bisa nilai demi pemerintah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk masih di lomba menyanyi ada kategori juara favorit kepada Teh Anggita, kepada Teh Anggun disilakan. Selanjutnya ada pengumuman juara dari lomba tulis puisi
puisi Festival Kabizan 2021. Dengan juri yang pertama Kamrudi Ali Ruda, juri kedua Teh Sally Desmiarti, dan juri ketiga Kak Ali Novel Magan. Untuk juara ketiga lomba tulis-tulis Festival Kabisa 2021. Sama Kak Ali, sama Kak Ali. Oke. Kepada juri cipta puisi disilakan. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baiklah, teman-teman sekalian. Tadi lomba menyanyi sudah diumumkan pemenang-pemenangnya. Sekarang giliran lomba menulis puisi yang akan kita umumkan. Perlu diketahui bahwa penjurian lomba menulis puisi ini sudah dilaksanakan seminggu yang lalu ya. Pada hari Jumat, tanggal sebenarnya hari Jumat ya. Ya pokoknya Pak, hari Jumat seminggu yang lalu kami selaku dewan juri, saya Ali Novel, kemudian Budi Arimuda dan Teh Sally Desmiarti sudah menilai sekitar 25 puisi, karya puisi yang masuk. Dan tentu saja dari 27 karya puisi yang masuk, tentu saja dari 27 karya puisi yang masuk itu harus kita seleksi sehingga menghasilkan 3 karya terbaik di acara lomba tulis puisi Festival Kabisa 2021. Baiklah, lalu sudah diperlukan waktu, saya akan langsung bacakan konsideran dewan juri. Berita acara penentuan pemenang lomba tulis puisi Festival Kabisa 2021 pada hari Jumat tanggal 24 September tahun 2021 14.38 WIB bertempat di Aula Arjuna Dinas Pemudahan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta. Kami dewan juri yang terdiri dari Rudi Ali Ruda, Sally Desmiarti, dan Ali Nopramadan telah mengadakan penilaian terhadap peserta lomba tulis puisi yang diselenggarakan oleh Bidang Kepemudaan di Sfora Parbud Kabupaten Purwakarta dengan hasil sebagai berikut. Seperti lahan lomba-lomba selalu kita mulai dari yang ketiga dulu ya. Jual lomba supaya pedang, menawan kita biasa-biasa saja. Baiklah. Pesertanya ada nggak? Peserta cipta puisi ada nggak? Ada, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang menang ya. Jadi sia-sia datang-datang. Baiklah, kita mulai dari juara ketiga dengan jumlah nilai 918 diraih oleh peserta dengan judul puisi Indonesia Adalah Keniscayaan. Siapa penciptanya? Saya juga tidak tahu. Oke, anak penciptanya ya? Luar biasa. Bukan untuk saya tidak tahu namanya itu, perkenalkan aja sendiri. Ada mic lagi, mic lagi. Oke, Indonesia Adalah Keniscayaan. Siapa namanya, Dek? Saidan Maulana. Saidan, ya. Wah, seperti lagu yang sering saya nyanyikan, di Saidan. Di Saidan. Oke, kamu sekolah, kuliah, atau kerja? Alhamdulillah sekarang saya mahasiswa IKIP Siliwangi, Bandung. IKIP Siliwangi ya? Binti? IKIP Siliwangi. Oh, IKIP Siliwangi, berarti beda bukan UPI ya? Bukan. Alhamdulillah, berarti calon guru ya? Insya Allah. Oh, kena selamat. Anda, Saidan, menjadi pemenang juara ketiga dengan judul puisi Indonesia Adalah Keniscayaan. Berikutnya, juara kedua dengan jumlah nilai 937 diraih oleh peserta dengan judul puisi sangat panjang, Upaya Menulis Puisi Berbahasa Indonesia. Nah, siapa penulisnya? Kami dewan juri tidak tahu siapa yang menulis puisi ini. Kami hanya disodorkan judul-judul puisi, kami nilai. Setelah itu ya saya tidak tahu lagi siapa pemenangnya. Ada orangnya yang merasa menulis Upaya Menulis Puisi Berbahasa Indonesia? Kalau tidak ada yang mengaku jadi pemenang juga boleh lah, bebas. Misterius. Tidak ada? Diwakili panitia aja.
panitia karena juri tidak tahu siapa ini orangnya. Mohon panitia maju ke depan untuk mewakili juara kedua dari lomba cipta puisi. Oke, mana Neng? Maju Neng. Silakan. Kamu bilang apa? Yang bagian panitia tulis puisi. Oke, siapa apa namanya? Siapa pemenangnya? Kenalkan. Kalau kamu mau bisa mengenalkan diri. Gue enggak apa-apa, kenalkan dulu. Kamu siapa namanya? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Komalasari. Kebetulan di acara ini saya bertugas sebagai koordinator puisi. Tepuk tangan dong. Sekarang sekolah. Di mana sekolahnya? SMKN 1 Perada. Tepuk tangan dong buat SMKN 1 Perada. Selanjutnya siapa sesungguhnya yang nulis puisi ini? Yang Ahmad Farid. Oke, tepuk tangan buat Ahmad Farid. Meskipun orang dimanapun Anda berada, selamat Pak, kamu juara kedua. Kalau hati-hati dari ambil, milik ciri. Oke, selanjutnya inilah yang kita nanti-nantikan. Biasanya langsung pakai musiknya, ya. Sebagai juara pertama lomba tulis puisi Festival Kawisa 2021 dengan jumlah nilai 950 nilai oleh karya puisi dengan judul Rumah. Oke, teman-teman, judul puisinya pendek tapi berhasil menjadi juara lomba cipta puisi pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Anda semua yang sudah menjadi peserta terbaik bisa terus berkarya, ya. Terus mewarnai hasanah perpuisian di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah saat ini di tengah-tengah kita juga hadir seorang penulis puisi keren dari Purwakarta, ada Kang Rudi Adiwuda yang puisi-puisinya. Oh, siap. Oh, ini dia juara pertama dari lomba tulis puisi ini. Bener, mic-nya dikasihin dulu. Nah, kamu juara pertama. Mau di situ mau di sini bebas lah. Gimana kamu? Oh, di sini yang ini juara kedua, ini jadi juara kedua loh, kan? Siapa namanya, Neng? Neng sih, Ibu. Oh, sebenarnya. Tapi tetap, pokoknya kalau kan saya jadi mana ribut Neng. Bu, katanya siapa namanya? Irma. Sekarang Teh Irma apa sebagai ibu rumah tangga? Sebagai ibu rumah tangga, tapi masih bisa nulis puisi. Luar biasa. Aing ngapel kemana tuh nulis puisi? Oh, ada bagian dari puisi. Tinggalnya di mana, Teh? Di Wana Yasa. Terus sejak kapan Teh nulis puisi? Puisi kan maksudnya apa ya? Kalau ada kuliah, tuh baru saya pikir. Oh, gitu. Apalagi kalau ada event. Ada event, jadi sering ikut lomba juga. Kebetulan yang kemarin, event kemarin juga. Juara pertama juga? Wah, luar biasa. Ini ada perbaikan lagi. Tepuk tangan dong. Tanya contoh. Ibu tulis puisi, jadi emak yakin tidak nikah berarti kan tadi ya. Jadi mungkin kasar ini antara kamar dengan piring yang cukup tulis puisi ya. Bagus, harus seperti itu ya. Jadi suasana rumah tangannya kondusif, mandina temok ke puisi ya, tulisannya dari mana-mana. Oke, baiklah, selamat buat Teh Irma ya, yang sudah berhasil menjadi juara pertama di lomba tulis puisi Festival Kawisa 2021 ini. Terus berkarya Teh ya, nanti karya-karyanya insya Allah mungkin bisa masuk di antologi. Sudah pernah ikut di acara apa namanya, di buku Riak Sajak? Belum, insya Allah mudah-mudahan Riak Sajak ada rezekinya nanti mau ada terbit lagi puisi Teh bisa masuk mudah-mudahan ya. Kita doakan, mudah-mudahan nanti didukung Pak Abinya, Pak Abinya, boleh tanggung jawab ya. Oke, baiklah, untuk penyerahan piala kepada para juara ini dimohon kepada Bapak Ahmad Arif selaku Kepala Bidang Kepemudaan di Sekolah Parbu Kabupaten Purwakarta untuk maju ke depan untuk menyerahkan hadiah. Ini Pak Kabit, ini Kabit keren, Kabit muda yang kita doakan mudah-mudahan karirnya terus meningkat. Ingin Li? Ibu-ibu ini, teteh-teteh. Ya, maksud gue. Luar biasa, ya tuh. Oke, selamat kepada Teh Irma sebagai juara pertama. Berikutnya juara kedua Ahmad Farid yang diwakili oleh Komalasari selaku
koordinator lomba cipta puisi. Dan yang ketiga ada desainer. Okay. Ya, saya mudah-mudahan terus berkarya ya. Jadi meskipun tidak juara, mudah-mudahan ke depan Anda bisa menjadi juara. Ya, maksudnya tidak juara pertama, juara kecil. Tapi ini menjadi motivasi. Dan buat teman-teman yang kebetulan tidak jadi juara juga, jangan, ya, maka diri kita kontrak juga. Oh, belum salaman ya? Selamat ya. Selamat. Siapa? Dan selamatan ya. Oh, siap. Satu, dua, tiga. Oke, tribun yang mulia, untuk Pak Kabir dan juara-juara Lomba Cipta Puisi Festival Kabisa 2021. Demikian pengumuman dari Dewan Juri, hasil penilaian ini bersifat mutlak dan tidak bisa digabung-gabung. Ditetapkan Purwakarta pada tanggal 24 September 2021, Juri 1. Di hari muda ditandatangani, juri 2, Seli Desmiarti ditandatangani, dan juri 3, saya sendiri, Ali Novel Magat, acan ditandatangani, tapi arek yang ditandatangani. Baik, terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!